usia saya 26 tahun, saya kelahiran Sukabumi 4 September 1995. Saat ini saya tinggal di daerah Curug Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, perbatasan antara Bogor dan Tangerang Selatan. Saya seorang sarjana farmasi, saya lulus tahun 2018 dari kampus Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor. Saya memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun di rumah sakit. Pada tahun 2018, saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Bogor, yaitu di Rumah Sakit Pania, sebagai seorang asisten apoteker. Saya bekerja di sana dari tahun 2018 sampai 2020. Kemudian, saya pindah ke Tangerang Selatan. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta juga, tepatnya di Eka Hospital BSD. Saya bekerja di sana dari tahun 2020 sampai September 2021 kemarin. Saat ini, saya sedang tidak bekerja. Alasan saya mau bergabung di Kimia Farma karena Kimia Farma termasuk salah satu perusahaan farmasi terbesar dan terpercaya di Indonesia dan termasuk salah satu healthcare yang berkontribusi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Selain itu, Kimia Farma memiliki outlet-outlet tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat berkeinginan untuk menjadi bagian dari Kimia Farma. Dengan bergabungnya saya di Kimia Farma, saya ingin terus belajar dan mengembangkan diri, sehingga saya bisa memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi. Dengan latar belakang dan pengalaman saya yakin saya dapat berkembang bersama Kimia Farma. Saya yakin saya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk Kimia Farma. Saya adalah seseorang yang dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan memiliki basic-basic yang dibutuhkan sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian. Maka saya yakin saya bisa untuk menjadi bagian dari Kimia Farma. Jika saya terpilih menjadi bagian dari Kimia Farma, saya akan bekerja keras dan menjalankan keinginan perusahaan secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. Terima kasih.